Hello, assalamualaikum dan selamat petang. Selamat datang ke Mama Travel Camp Studio. Saya Mr. BJ, luthier kat sini. So jadi hari ini saya akan tunjukkan kepada anda macam mana nak selesaikan masalah bagi nut for classical guitar. So barang-barang yang saya perlukan, yang kita perlukan adalah seperti berikut eh. Okey, untuk mengukur dia kita perlukan yang ni. Ni barang-barang dia. Okey, nampak eh? Okey, barang-barang ni dari Stuart McDonald, luthier gak eh. So yang ni nampak eh? Okay, ni untuk mengukur radius untuk nut. So ni untuk memotong dia. Eh? Okay, mula kita akan buat gitar yang ni eh. Radius nut. Okay. Dan kita perlukan ni juga. Ya. Yeah. Nampak ya. Ni pun dari Stuart McDonald. Dan ni ada, dia ada banyak size eh. Macam ni. Dia ada yang besar. Okay. Okay.
lain pula eh. Dengan saiz yang kecil sikit. Okey. Yang ni. Pun sama radius. Jarak antara string dari E A D G B E. Contoh macam string tadi tu, dia ada dua line, yang ni for bass, yang ni to bass, yang ni to guitar. So cara dia macam ni. Kalau nak mengukur kelurusan neck, untuk mengukur neck, minta maaf lah, bukan untuk kelurusan neck, untuk memastikan radius neck cantik. Kita gunakan yang ni. Pun dari straight neck normal. Bila ada satu yang terkena, so kita kena ubah ha? Okay. Hari ini saya akan tunjukkan itu saja dan kita akan jumpa lagi insyaAllah dalam masa yang lain insyaAllah. So